jarinya, bukan lengannya. Gak apa-apa, pelan-pelan. Gak apa-apa, pelan-pelan. Wajar. Hari ke-60, lelah terapi. Ayah Joe penuh keinginan David makan bakso, mumpung di luar hujan. Hari ini Kamis 20 April 2023, David menjalani hari dengan sangat lelah. Karena demi pemulihan David sendiri, hari ini David menjalani beberapa terapi, mulai dari kuatkan otot tangan, sampai terapi okupasi untuk melatih motorik halus. Ada sesuatu yang lucu menurut Mimin saat David menjalani terapi okupasi. Dalam video yang dibagikan Melissa Anggraini selaku kuasa hukum David di Instastory pribadinya, Kamis 20 April 2023, memperlihatkan David mungkin sudah sangat kelelahan dan mungkin juga bosan dengan beberapa terapi yang dijalani hari ini, sehingga ini yang terjadi. Bukan inimu yang muter nih, gini, nah, gini, yang gerak jarinya, bukan lengannya. Gak apa-apa, pelan-pelan. Gak apa-apa, pelan-pelan. Wajar. Momen ini adalah momen terlucu dan tergemas yang pernah ada selama ini. Untuk pertama kali respon David seperti ini. Entah dia bosan atau capek dengan terapi yang dia jalani setiap harinya, tapi itu bentuk responnya, yang berarti terapinya berhasil merangsang responnya sendiri. Setelah menjalani beberapa terapi yang melelahkan ini, David diberikan hadiah yang ia inginkan waktu masih di rumah sakit, yaitu makan mie ayam dan bakso. Karena David sudah melakukan terapi, Ayah Joe memberikan bakso mumpung di luar lagi hujan. David pun lahap menyantap bakso tersebut sendiri. Sungguh perjalanan hidup yang luar biasa dari Ananda David. David tetap menjalani harinya dengan penuh semangat dan pantang menyerah. You are a strong boy, David. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya.